Alhamdulillah pagi ini di hari Kamis sampai di desa wisata penglipuran, katanya desa terbersih di dunia. Seperti apa desanya, kita coba lihat. Hari ini pengunjungnya sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan sahabat semua, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, berkahi rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini saya berada di desa wisata penglipuran yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Desa Penglipuran luasnya kurang lebih 112 hektar dan telah mendapat gelar desa terbersih di dunia. Desa ini dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah karena keunikan di dalamnya. Angkat jempolnya dulu. Dua, satu, dua, tiga, RCTI. Oke. Kata-katanya dong. Udah videonya nanti aja. Karena kemarin udah banyak. Ini soalnya jalanan ya. Setidaknya ada 8 keunikan desa penglipuran. Nama desa penglipuran berasal dari bahasa Bali pengeling dan pura. Pengeling artinya mengingat atau mengenang, sedangkan pura berarti tempat suci atau tempat leluhur. Merupakan desa adat yang berisi komplek pemukiman warga yang ramah lingkungan. Kearifan lokal warga penglipuran berlandaskan konsep Trihita Karana serta memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Desa penglipuran ini dinobatkan sebagai desa adat terbersih. Hal ini terlihat dari kerapihan dan kebersihan pada desa tradisional. Tata ruang desa terbagi menjadi 3. 1. Tempat masyarakat beribadah. 2. Tempat pemukiman atau rumah tinggal penduduk, dan 3. Zona untuk pemakaman penduduk. Salah satu
tradisi besar yang dilakukan adalah bersama, yakni penyambutan Hari Raya Nyepin. Komplek ini dibangun dan dikelilingi oleh pepohonan kang bambu, merupakan festival budaya yang diselenggarakan setiap akhir tahun.